Sementara itu, sudah sepekan harga gula pasir di Pasar Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat naik. Kenaikan ini pun semakin memberatkan bagi warga karena bahan pokok lainnya juga ikut naik. Beban pengeluaran makin hari makin tinggi. Tak cuma soal naiknya harga beras, kini harga gula pun ikutan tinggi. Jelas hal ini makin memeras otak, berstrategi agar kebutuhan dapur juga tetap terpenuhi. Di Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat, per kilonya naik Rp2.000, jika sebelumnya Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Ya, bisa apa juga, ya tetap aja dibeli gitu. Yang penting ada buat belinya. Terus kan, kalau nggak pakai gula, atau teh manis, nggak pakai gula, bukan manis lagi ya. Ya tetap aja dibeli gitu, walaupun berat rasanya. Tadinya sekilo kan 15, ya 14,5 gitu, pakai GMP sih. Sekarang? Ya 16. Berat bagi pembeli juga dirasakan para pedagang. Kenaikan ini berimbas pada modal yang dikeluarkan penjual. Mereka kini harus sisihkan modal lebih untuk membeli gula. Ya itu modal tentu kepastian, yang beli berat, kita yang jual juga berat. Komplain sih ada, cuman kan nggak semua orang, cuman karena udah kebiasaan naik-naik ngikutin, tapi kebanyakan sih kadang-kadang orang itu tidak secara langsung komplain, cuman kelihatannya ngerutu gitu. Di pasar tradisional Sumber Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, harga gula pasir tembus di angka Rp16.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp14.500. Emak-emak mengaku terpaksa membeli karena tak ada pilihan lain, mengakalinya agar bisa beli kebutuhan lain, pembeli kurangi konsumsi. Sekilo Rp16.000. Biasanya itu berapa? Biasanya Rp15 atau Rp14.500. Bisa keberatan nggak, Bu? Ya enggak, butuh juga sih. Ya pengennya sih normal. Ya harga biasa. Biasanya beli berapa? 14,5 atau 15,000. Harga gula terpantau terus merangkak naik. Harga saat ini bahkan sudah melampaui harga tertinggi tahun 2022. Data dari Badan Pusat Statistik secara bulanan, harga rata-rata bulan ini sudah naik Rp14.780 per kilogram dari posisi Agustus 2023 yang ada di Rp14.700 dan di atas level harga tertinggi tahun 2022 yang mencapai Rp14.750 per kilogram di bulan April 2022. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.